banyak yang bertanya mengenai mes PKP. Bagaimana sih keadaan di dalamnya? Seperti apa? Mes PKP kebetulan saat apesan berada di stasiun Kiara Condong. Ini namanya Pria Karya Kiara Condong yang tepat berada di jalur 1 stasiun Kiara Condong. Jadi pas di stasiun Kiara Condongnya, cuma agak lumayan jauh stasiunnya. Mari kita cek ke dalam aja bagaimana isi dari keadaan mes PKP di stasiun dekat, maksudnya dekat stasiun di Griya Karya Kiara Condong. Kamar PKP kebetulan. Ini ruang tamunya, jadi absensinya di sini. Kemudian sini ada beberapa kamar dari sudut. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ini kamar 4 dekat pintu tamunya. Di ruang TV-nya, ruang ini tempat musholanya untuk sholat pada saat di Griya Karya atau di mes. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini kebetulan kamar dari PKP ruangnya. Nah, ini kebetulan toiletnya. Ya, sederhana memang. Cuma menurut PKP ini udah cukup sangat luar biasa, karena nggak usah pakai AC pun Bandung terasa tetap dingin seperti itu, teman-teman. Memang nggak ada AC, kalau dikasih AC sekalipun lebih dingin lagi rasanya mungkin. Ini ruang kamarnya seperti rata kafe semalam ini. Jadi sini cuma ada beberapa kamar karena memang cuma beberapa orang yang beristirahat di mes. Biasanya yang istirahat di Griya Karya itu di Kiara Condong ya. Ada kondektur, teknisi, kemudian ada posuska. Biasanya itu yang sering kalau untuk masinis itu di Bandung. Cuma kalau misalnya dia istirahat di sini itu jatuhnya transit, karena memang UPT kru atau kantornya berada di Bandung dan istirahatnya pun ada di Bandung fullnya. Kalau di sini paling biasanya untuk langsiran saja istirahat, cuma palingnya sebentar karena dia kan harus melakukan langsiran kembali rangkaian. Jadi tidak full istirahat di Griya Karya Kiara Condong ini. Ini ada lagi tadi kamar 5, apa ini kamar 6. Ini kamar 7. Itu lagi ada kamar 8 atau gabungan untuk posus Griya Karya di Kiara Condong ini. Ini ada tempat penjaga mes juga. Ini penjaga mesnya. Dan situ toilet penjaga mes. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini ada ruangan lainnya. Itulah tempat di PKP. Belakang masih tempat biasa saja. Ini teman-teman sekalian,
untuk mes atau Gria Karya kondektur khususnya teknisi di stasiun Kiara Condong ya. Jadi kalau misalnya penasaran di stasiun-stasiun lainnya, nanti KKP update pas ada saat akan berdinas kembali. Jadi untuk saat ini berupa KKP share yang tempat istirahatnya di stasiun Kiara Condong, nah inilah Gria Karya atau tempat istirahatnya para kru kondektur, masinis dan masinis istirahat, posus, kondektur, TKA, seperti itu. Kita berharap semua bisa normal kembali, kereta bisa banyak kembali, teman-teman bisa berpergian tanpa halangan. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan berharap normal seperti sedia kala. Jadi teman-teman yang bertanya kapan kereta akan normal, tunggu pandemi ini berakhir. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel KKP ini.